Hai, Assalamualaikum followers Majalah Nona. Saya Shu Ramli, pengasas kepada jenama Wow Sambal, sambal goreng daging tumbuk yang pertama di Malaysia. Okey, sebelum Shu menjadi pengasas jenama Wow Sambal, Shu pernah bekerja sebagai seorang kemis di beberapa buah syarikat kimia Jepun di Malaysia. Tapi selepas berkahwin, Shu membuat keputusan untuk fokus kepada family dan menjadi suri rumah sepenuh masa. Tapi sejak COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020, bermulalah perjalanan Shu sebagai seorang businesswoman. Memang sebenarnya Shu rasa macam kalau nak dibandingkan dengan rakan-rakan seperjuangan yang lain, mereka pun ada kisah dan cabaran hidup yang tersendiri. Tapi bagi Shu, sebab Shu bekerja sebagai seorang suri rumah kan selepas berhenti kerja tu, jadi dah biasa tanggungan tu adalah dari suami saja. Suami Shu seorang pilot, tapi sejak COVID-19 kita tak boleh nak travel, border ditutup, jadi my husband pun tak boleh fly. So kita kena fikir macam mana nak meneruskan kelangsungan hidup tu. Memang orang cakap, oh takkan tak ada saving. Betul, kita memang ada saving, tapi cuba bayangkan bukit setinggi mana pun kalau ditarah akan menjadi rata, betul tak? Jadi kita tak boleh nak duduk dengan selesa. So liku-liku perjalanan dan kesusahan tu bermula daripada situ, sebab kita tahu kita banyak komitmen untuk dibayar, kita banyak tanggungan. Dekat situlah kita mula keluar daripada zon selesa kita dan cuba sesuatu yang baru. Memang sukar, perasaan Shu masa tu rasa macam kita dah biasa. Kita bila nak-nak bila Shu sebagai seorang trophy wife lah orang cakap kan. Sebagai trophy wife, kita macam minta apa-apa je kita boleh dapat daripada suami kita. Kita berbelanja tak tengok harga, kita at the end of the month kita hantar claim je kan. Tapi bila dah kita dah tahu kita dah tak ada pendapatan keluarga, kita mula berhati-hati dan catur setiap perbelanjaan kita. Kita downgrade kita punya expenses, yang mana kita boleh jimat, kita jimatkan. Jadi memang sukar, dan bila mula-mula berniaga pun sebenarnya sangat susah. Shu bermula dengan modal sebanyak RM80 saja, dan perniagaan cuma bermula daripada rumah guna peralatan yang ada. Tapi bila demand semakin banyak, kesusahan tu rasa sebab kita bekerja seorang, kesusahan tu rasa bila kita tak boleh cope dengan demand daripada customer, sampai Shu pernah pensan dekat kitchen. Jadi itulah antara suka duka yang berlaku dalam perjalanan bisnes Shu. Masa kita brainstorm, my husband and I fikir nak buat apa untuk meneruskan kelangsungan hidup. Masa tu sebab Shu suka memasak. Shu memang suka memasak, and alhamdulillah memang my family and friends suka dengan masakan Shu. Jadi Shu rasa macam nak menjual sesuatu yang ada repeatable customer yang tinggi. Jadi bagi Shu, produk makanan yang paling senang dijual dengan minat yang mendalam pada dalam bidang masakan. Dan pada masa yang sama, Shu nak bantu, kita dapat feedback daripada saudara mara, daripada keluarga, yang sebenarnya rata-rata mereka ni adalah ibu-ibu sibuk dan berkerjaya yang sebenarnya tak ada masa nak masak. Kadang-kadang diorang tak tahu nak masak apa. Jadi sebab itulah terciptanya Wow Sambal. Jadi ia adalah sebagai pemudah cara dan menyelesaikan masalah suri rumah yang tak tahu nak masak apa dan nak makanan yang ready to eat, berkhasiat dan senang disediakan. Wow Sambal ni tidak bermula pada MCO yang pertama. Kita start lewat juga pada Jun 2020. Mulanya produk Wow Sambal hanya bermula dengan pre-order saja, sebab kita bagi sampel pada family and friends dan mereka suka dengan produk tu. Mereka mula order. Lepas tu dengan recommendation kepada kawan-kawan lain, kepada orang lain, order semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Kita start dengan hanya 10 botol sehari, kemudian kita membesar kepada production, bertambah kepada 20 botol, 40 botol, 80 botol dan sampai 100 lebih. Dan Shu tak boleh nak buat seorang. Shu pernah pengsan dekat kitchen, dan pada ketika itulah Shu tahu yang sebenarnya bisnes ni tak boleh nak buat seorang. Shu mula hire staff selepas itu. Okey, prinsip hidup Shu yang Shu pegang daripada dulu sampai sekarang adalah kena berani mencuba dan jangan takutkan kegagalan. Sebab setiap kali kita gagal, kita semakin hampir dengan kejayaan. Lebih baik kita gagal mencuba, sebab bila kita mencuba, kita ada 50-50 chances untuk berjaya. Tapi kalau kita tak mencuba, kita tak akan ada peluang pun untuk mara ke hadapan. Okay,
she suka baca majalah Nona sebab majalah Nona banyak mengeluarkan kisah-kisah yang memberi inspirasi kepada orang di luar sana, termasuk she sendiri, terutama golongan wanita. Majalah Nona juga banyak berkongsi tentang ikon-ikon wanita hebat yang menyebabkan she rasa begitu inspired untuk menjadi seperti mereka. Tujuan Syu untuk masuk pencarian Nona Superwoman ini adalah sebenarnya yang paling utama Syu nak menjadi lebih berani dan mencabar diri untuk memperbaiki communication skill Syu, memperbaiki my personal branding, dan juga insya-Allah Syu ingin memberi inspirasi kepada wanita-wanita dekat luar sana, terutamanya suri rumah yang seperti Syu dulu, supaya mereka tidak putus asa dan tidak lupa untuk terus bercita-cita tinggi walaupun mereka sibuk menguruskan keluarga. Harapan Syu yang paling besar dalam hidup adalah paling penting memang untuk memberi manfaat kepada orang lain lah. Tak kisahlah apa pun yang Syu buat, Syu ingin memberi kebaikan kepada orang lain. Macam bisnes yang Syu ceburi ini sendiri, kenapa Syu buat adalah untuk memberi kemudahan dan menyelesaikan masalah ibu-ibu sibuk dan wanita bekerjaya di luar sana yang tak ada masa nak masak ataupun tak tahu nak masak apa. Tapi selain itu, Syu juga ingin membuat family Syu bangga dengan diri Syu, dan Syu ingin terus improve diri dan satu langkah ke hadapan untuk berjaya setiap hari. Akhir kata, Syu nak ingatkan kepada semua wanita dekat luar sana untuk tidak mudah berputus asa walau apa cabaran pun yang mendatang, dan sentiasa tabah dan kuat setiap hari. Cuba menjadi positif, di mana menjadi positif itu bukan bermaksud kita tak fikirkan masalah kita tu, kita tetap acknowledge masalah kita, tapi kita cuba setiap hari untuk memperbaiki dan mencari jalan untuk keluar daripada masalah itu. Terima kasih majalah Nona di atas peluang ini, dan semoga perkongsian Syu memberi manfaat.